Persiapan untuk halte berikutnya adalah kawasan Plaza Indonesia, kawasan Bundaran HI, dan kawasan Grand Indonesia. Yang mau turun di sini silakan. Tahu dari informasi bis wisata ini dari Instagram. Seru sih, terus sama pengen tahu juga, sama pengen lebih tahu kota Jakarta, ngeliat serunya kota Jakarta. Masukan dari kita kayak kalau weekend bisa ditambah apa jadwalnya. Setiap weekend sih, kalau weekend pasti kan rame, nggak cuma libur lebaran aja. Soalnya sangat mengedukasi buat anak-anak kan. Dia suka ngelihat patung, ada yang suka ngeliat Monas. Dia seneng banget soalnya. Jadi anak-anak happy gitu. Sangat menyenangkan untuk saya dan keluarga saya karena ini jatuhnya pengalaman anak-anak saya yang pertama kali, dan saya berharap ada lagi apa fasilitas ini diperpanjang. Jadi secara rutin tiap Sabtu Minggu, itu aja sih harapan kami.